Pemirsa nampenin COVID-19 kaptiang sidenguah perekonomian Bali ringwar sekali tali selikur. Punike mawinan sinarengan samian angge dahat kebuatang antuk ngemit kesehatan, ketreptian, kesukertan, miwah keselamatan, sejroning nangyang Bali ringwar sesani jagi rauh. Pandemi COVID-19 janten sampun ngaonang perekonomian ring Indonesia pamekas ring Bali. Pinaka usaha mecikang ekonomi ring Bali wantah ngandelang panglimbakan widang pariwisata, memargi nyani proyek pemerintah miwah swasta, taler nincap nyani belanja pemerintah rumasuk angge nampinin COVID-19. Manut pangurati ekonomi Tuti Kusuma Wardani, pemerintah sampun ngaryanin program inggih punike sani kebaos penyelarasan sektor pariwisata, pertanian, miwah industri, taler sanitiosan. Punike mawinan sinarengan samian angge dahat kabuatang, sajroning ngemit kesehatan, ketreptian, kasukertan, miwah keselamatan, antuk nangiang Bali ring warse sani cakirau. Perbaikan ekonomi Bali ini akan bisa terwujud apabila satu, bahwa sektor pariwisata akan berjalan secara normal. Kemudian yang kedua, berlanjutnya proyek-proyek dari pemerintah dan swasta. Yang ketiga adalah meningkatnya belanja pemerintah, yaitu termasuk penanganan COVID-19 ini. Di samping itu, pemerintah sendiri sudah membuat suatu program, yaitu penyelarasan antara pariwisata, pertanian, dan industri lainnya. Untuk itulah sangat dibutuhkan dari semua pihak agar mau, yang terpenting adalah menjaga kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan untuk mengangkat citra positif daripada Bali ini. Paiketani pun taler ngewawain kuentenan vaksin COVID-19 pina ke Gatre Becik, Sanesida Nabdabin panglimbakan perekonomian Bali, ringwarsa kali tali selikur, sinambi antuk nampenin penglalah COVID-19. Andika, Bali TV.